saya dalam tutorial, masih di tutorial SolidWorks. Kali ini saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara menggunakan tool Revolve Boss atau Revolve Boss Base. Dalam trik kali ini, saya akan mengulas bagaimana cara Revolve dan Sweep Boss. Jadi banyak dengan circular pattern juga. Oke, langsung kita mulai. Pertama kita mulai dengan new, ketik custom part atau part yang kalau teman-teman belum bisa membuat custom part, klik langsung di part. Oke. Kemudian langsung kita ganti jendelanya, kita bikin warm kitchen. Kemudian pilih front plan. Setelah itu klik kita buat lingkaran. Ya. Kita buatkan dengan dimensi 20. Kita berikan jarak dari center ke origin. Kita bikin 50 atau 80. Kemudian kita bikin center line. Oke. Kemudian klik pada point center, tekan control, klik pada titik origin, make horizontal. Oke, setelah itu kita bikin sketch lagi di sini menggunakan corner rectangle. Kita sentuhkan pada bagian origin biar terlihat garis putus-putus, baru tarik ke bawah. Ya. Kemudian klik kanan, smart dimensi, kita beri ukuran 10. Kurang 15. Dengan tinggi 20. Ya. Klik kanan, select, klik pada point rectangle, tekan control, klik pada titik origin, make vertical. Ya, kita beri jarak ke dimensi dari titik sini ke origin, kita bikin jarak 25. Ya, klik kanan, select, kemudian exit sketch, kemudian klik pada fitur, klik pada tool Revolve Boss. Ya, langsung dia akan membuat memutar. Pada sudut ini kita bikin 360. Jika kita lihat 90, akan terlihat previewnya. Ya, ini 90. Nah, kita masukkan 360 putaran penuh. Klik OK. Ya, akan bentuknya. Kemudian kita bikin sketch lagi. Klik pada text pen. Klik pada front plan, kemudian klik pada front plan sketch, klik sketch, kemudian pilih ubah pandangan, rubah view menjadi hidden line visible. Kemudian kita bikin sketch, klik pada line, klik pada center, klik pada titik origin, jadi center dengan origin lurus, klik kanan, select, kemudian klik dimensi, kita berikan dimensi, kita bikin 35, kita bikin ini, kita klik dulu, kita luruskan dengan titik origin, make vertical. Kemudian kita bikin tinggi ini, kita bikin 34, 35. Ini tetap, jadi ini
akhir dari ukuran ini kita bikin segini. Oke, setelah itu kita bikin fillet, kita bikin radius, kita klik fillet, kita bikin 15, masukkan angka 15 ya, klik OK. Oke, kemudian kita pilih, kita keluar exit sketch dulu, kita pilih right plane, kemudian sketch, kita rotasi. Setelah itu kita klik circle, kita sketch pada garis ini, klik kanan, select smart dimensi, kita bikin dimensi 15 ya, klik kanan, select exit sketch, kemudian pilih sweep boss. Pada sketch pertama kita pilih, kita seleksi pada sketch circle. Untuk follow atau path, kita klik pada jalur ini, path yang sudah kita buat, kemudian oke. Nah, sudah terlihat seperti ini. Kita akan membuat ini dengan memutar, klik circular pattern, atau di fitur circular pattern, pada titik pattern to axis, pilih pada lingkaran. Untuk pada fitur, kita pilih sweep boss, kita masukkan nilai 3. Pada putaran penuh kita bikin 360 derajat, kemudian klik OK ya, jadi membuat seperti ini. Kemudian kita bikin lubang, klik pada face, klik sketch, bikin lingkaran circle, klik pada center, klik kanan smart dimensi, kita bikin dimensi 15 ya, klik kanan, select exit fitur extrude cut, up to neck ya. Nah, selesai kita melakukan revolve boss, sweep boss.